Oke, moderator, sambil menuju ke pukul 5 petang. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, selamat petang, salam sejahtera, salam PKP. Jadi pada petang ini kita bertemu lagi, bersiaran lagi ke udara selatan, timur dan barat untuk kelas ataupun tajuk crossword, crossword dalam PDPC. Jadi kelas ini sebenarnya kelas ulangan daripada tajuk kita pada malam tadi. Jadi kita harap peserta-peserta yang bersama dengan kita ini, peserta barulah ataupun peserta yang nak mengulang yang belum faham lagi. Kalau cikgu-cikgu dah faham, dah tahu cara, dah join kita punya kelas malam tadi, tak digalakkan sangatlah sebab kita nak bagi peluang kepada rakan-rakan yang lain. Jadi peraturan biasa, sila pastikan cikgu punya mikrofon dan juga kamera ditutup, di off sepanjang kelas ini berlangsung. Kecuali jika cikgu ada persoalan yang cikgu nak tanya, baru cikgu on mikrofon, lepas tanya cikgu tutup semula. Dan cikgu juga boleh bertanya pada ruangan chat box yang ada di dalam ruangan chat Hangout Meet ini. Dan video ini juga direkam, kita harap cikgu-cikgu tidak mengganggu recording yang ada pada ruangan atas sebelah kiri butang warna merah itu, alright. Dan kelas kita akan berlangsung selama lebih kurang 1.5 jam sehingga 6.5 jam. Dan pada akhir siaran, kita akan bagi link pendaftaran untuk sijil dan juga SPLD KPM. Link pendaftaran untuk sijil dan juga SPL kita akan bagi pada akhir sesi nanti. Jika cikgu terkeluar, masalah internet, suami panggil, kucing panggil, ada kecemasan, itu di luar kawalan kita lah sebagai urus dia. Jadi kita harap cikgu-cikgu dapat memanfaatkan masa pada petang ini. Pastikan cikgu bersama dengan kami di depan komputer, di depan handphone, di depan laptop masing-masing. Bukan sekadar join lepas tu pergi tidur, pergi makan. Kesian rakan-rakan yang lain, ramai lagi di luar sana yang tak dapat join. Jadi moderator penceramah kita pada petang ini, Cikgu Nur Hisham. Jadi beliau akan membimbing, membantu cikgu-cikgu, rakan-rakan semua bagaimana membina crossword puzzle yang kita boleh guna dalam PDP kita ataupun dalam masa tempoh PKP ini. Dan benda ini semua kita bagi kepada cikgu secara percuma. Jadi kita harap dapat manfaat kepada semua rakan-rakan yang bersama dengan kita pada petang ini. Biasanya kita tak buat kelas pukul 5 ni. Ini memang kelas khas.
Sebab ada permintaan daripada rakan-rakan yang tak sempat nak join, jadi kita buat lagi pada jam 5 petang. Walaupun masa ni hanya masa untuk kita relax-relax, tengok TV dan sebagainya. Jadi teruskan Cikgu Nur Hisham, kita boleh mula. Peserta nampaknya dah ready tu. Kelas pun dah penuh. Semua dah ada kerusi, meja masing-masing. Dipersilakan. Challenge kehadiran ke tu? Ini macam nak mencari mangsa. Oh, cikgu ni dia ingat nama tu. Dia cari seseorang ke? Tak ada peserta luar negara ke? Okey, pastikan internet cikgu stabil kerana ada benda-benda yang cikgu perlu download lepas ni ya. Kalau tak sempat juga jangan risau. Sebab nanti cikgu boleh follow dalam TV media, nanti ada bahan-bahan tu. Cikgu perhati elok-elok macam mana cara kita nak membina crossword ini, mana bahan nak ambil dan macam mana cara nak buat, nak pakai. Okey, dengar ya. Rupanya tadi saya belum present lagi. Alright, silakan, silakan. Okey, sekarang ini kita berada di saya punya layar monitor dan kita pergi ke nota kita ya. Di PowerPoint. Di PowerPoint, saya kecilkan sini je. Bila saya buka ini, rupanya dia keluar dua ya. Nampak dua ya. Besar satu, kecil satu kan? Nak bagi nampak satu je. Yang ni lah okey. Ini okey yang nampak sebelah dia? Okey, okey. Baik. Panduan menggunakan crossword. Sebenarnya dalam benda ni ada dua. Crossword dengan cari kata. Anda bersama dengan saya, Cikgu Nur Hisham bin Hamzah. Jadi ini antara yang kita pernah lihat lah ni. Cari apa crossword ini. Crossword. Kalau di Indonesia ni ada satu buku yang budak-budak sana dia beli, dia jawab. Satu buku ni. Dijual di tepi-tepi jalan kedai jual surat khabar. Soalan-soalan mereka asah otak mereka menjawab seperti ini. Ini yang kita akan buat hari ini, yang sebelah kiri ni. Sebelah kiri, yang kanan ini contoh-contoh. Tapi kita tak ada seperti inilah. Jadi mudahnya kita bagi soalan, bagi jawapan, terus dia akan banner. Seperti ini, dia tak perlu kita atur, tak perlu kita mengira berapa petak jawapan. Berita palsu, berita lima petak, tak payah. Dia ada software dia dah. Sekejap lagi cikgu akan dapat download. Dan ini yang malam tadi, yang cikgu-cikgu berjaya buat pada malam tadi. Ini teka-teki santai tentang haiwan. Dia letak gambar haiwan lagi belakang tu. Kalau murid sekolah rendah, mereka akan tertariklah dengan adanya gambar ini. Ini juga dari cikgu mana ya, saya tak link nama. Seterusnya yang ini. Ini kuis matematik. Soalan dia nombor 2 across dari kiri ke kanan. Selepas nombor 7 ialah jawapan dia 8. Di sini cari 8. Jadi kita boleh guna untuk semua mata pelajaran.
PJ boleh juga ke PJ. Ini kuis TMK tahun 5. Jadi cikgu-cikgu yang dah buat soalan malam tadi, dia telah share soalan ini. Kita boleh ambil, kita boleh result lah. Dan ada soalan yang bersifat mentah lagi, boleh kita edit lagi. Ini contoh buah apple. Ha, ni soalan. Saya bagi, nampak dia punya persegi dia tu. Jadi kegunaannya untuk apa? Untuk kita buat ujian ataupun cikgu nak masuk kelas relief ada kadang tu. Kadang-kadang dapat kelas relief secara mendadak. Hari ni masuk tiga kelas ni. Alamak. Kadang-kadang kita lemah tapi pergi sekolah juga rajin, cikgu rajin. Jadi ada bahan dah. Kadang-kadang cikgu yang mengajar mata pelajaran tu dia bagi, kadang-kadang dia tak bagi. Ini ada bahan lah kita ni. Boleh juga untuk kelab persatuan dan apa sajalah. Tergantung cikgu punya kreatif. Contoh, jenis-jenis pekerjaan. Apakah jenis pekerjaan yang kerjanya mundar-mandir sana-sini membawa pistol? Polis. Apakah kerjaya yang mesti terbang? Juru terbang. Kita buat soalan-soalan ni. Ataupun contoh dalam agama, cikgu mengajar agama, apakah nama-nama Nabi yang ke-24? Lama 24 siapa ya? Ataupun dalam kelas kita boleh buat. Okey, ini spesifik masuk kelas. Siapakah ketua kelas anda? Ketua kelas. Ketua kelas. Siapakah guru yang mengajar PJ? Jadi seronok budak ni. Dan bila kita buat soalan seperti ini, kita save sebagai file yang boleh diedit. Kita masuk kelas lain, kita kena edit lah. Sebab kelas lain tu ketua kelas dia lain pula nama kan. Yang ini nama dia Elisa. Elisa. Lima patah. Lima patah. Lima huruf. Kelas sebelah nama dia Marlina. Marlina dah panjang lah. Jadi pasti edit. Okey, boleh juga soalan untuk kita nak test ingatan. Murid kita dah ajar satu benda dan kita nak test balik. Jadi, cikgu boleh download soalan, bukan soalan ni, software ni di YouTube. Buka YouTube, www.youtube.com/syamtvmedia. Salah satunya. Copy, cikgu Syam. Okey, kita copy ni. Copy letak dekat chat. Ada suara cikgu mungkin tak dengar tu. Ada suara. Suara ada, saya boleh dengar. Yang tak ada suara tu chat cikgu punya PC cikgu. Mungkin cikgu tertutup suara tu. Okey, itu saya punya YouTube. Dan bila kita buka YouTube itu, dia ada banyak video . Dan video yang terkini tadi baru saya masukkan ini. Itu tips untuk anak-anak sekolah rendah mengambil PSR. Sekali lagi kita buka channel YouTube ini, www.youtube.com/syamtvmedia. Paparannya seperti inilah kalau kita buka menggunakan laptop. Dan video yang ada di sini adalah video antara yang video yang banyak-banyak. Tapi video yang banyak-banyak tu yang pernah saya post lah berada di sini. Di video ni, bila klik sini maka terpapar lah semua. Dan malam tadi punya nota ada di sini. Sampai pukul berapa ? 1 lebih ke, saya tertidur upload lama ni, video ni panjang. Ini video malam tadi. Kita nak ambil software. Softwarenya ada di sini ni. Jadi saya copy. Macam mana nak guna crossword? Cikgu Lau, tolong stop presenting. Okay, saya saling ni. Link dia ni. Cikgu boleh masuk. Sambil tu boleh tekan butang subscribe kat sini. Subscribe. Okay, sekarang saya masuk ke kita cuba test. Dia punya software ni ada zipnya tu.
Coba cek, ada tak dia punya nombor, nombor apa kita panggil itu? Untuk kita masuk nombor truk gitu. Nombor siri, nombor serial. Nombor serial dia. Yang sebelum ni, yang di bawah ni, itu. Tak ada nombor serial. Nak delete cuma ni. Di atas ni, yang 17 jam yang lalu. Atau kita ada juga satu link, link yang baru yang malam tadi. Kat mana eh, tersimpan. Okey, macam mana saya tutup dulu saya punya video ni. Guna presentation je, dia usah mudah. Tapi dia kecil kan. Okey, setakat ni kita nak tengok berapa orang yang berjaya download. Apa jadi banyak gini? Macam mana di chat ni? Ada itu tak? Ada yang maklum respon? Link untuk download kami tak dapat. Tak ada suara katanya. Ada suara tu. Saya boleh dengar ni. Dia tu berada. Alamat di foto. Alamat. Ha ni. Redirect. Saya buat ni satu lagi folder. Software. Jadi kita bagi banyak pilihan untuk cikgu download. Nah, ni satu bikin QR code. QR code crossword. Ini satu saya upload ke drive. Kita nak tengok cikgu terus download dan terus buat kerja. Buat di laptop masing-masing. Dah okey, saya copy ni. Selesai. Kita masuk ke chat. Semalam ada bagi link dekat grup kan, ada bos, link nak download tak dapat. Ada tak yang boleh guna bahasa isyarat kat sini? Ibu mak kot boleh pakai bahasa isyarat. Saya dah download, ambil dari program duduk. Loud and clear. Okay, thank you. Dah berjaya buka YouTube, Syam TV Media. Okay, jangan lupa untuk klik subscribe. Klik satu seorang dia, tanda. Rasa gembiranya pada hari ini mendapat ilmu yang luar biasa. Ilmu yang kelihatannya payah, susah, repot, tapi sebenarnya mudah, gampang. Download. Kenapa presenter tak guna presenting mic aja? Lain ni. Sambung semula pembentangan anda. Sambung semula pembentangan. Okey, Cikgu Naini, tahniah dah download. Cuba install. Oh, sekejap dia tu tengah minum air ke tu. Okey, Cikgu Zairina dah berjaya, maknanya salah satu orang berjaya, orang lain pun boleh berjaya juga. Okey, Cikgu Sarsfati dah. Okey. Boleh respon yang dah berjaya tu, kenapa tak dengar suara? Cikgu je tak dengar tu, orang lain boleh dengar, saya boleh dengar cikgu. Cuba cek cikgu punya setting volume. Tak boleh download dekat mana ya? Tak boleh download. Dekat ruangan chat itu ada link. Cikgu klik link itu, cikgu download dekat PC cikgu. Jangan download pakai handphone, tak jadi. Dalam edit pun ada. Siapa yang share kat edit pun boleh ambil kat edit. Dekat grup Telegram.
Itu software dia. Penting tu. Tak ada software tu tak boleh buat apa. Cikgu boleh ambil dekat grup Telegram pun ada, dalam ruangan chat tu pun ada. Cikgu klik je link dalam Google Drive tu, nanti cikgu install. Didik kat mana ya? Saya tak jumpa link dia. Ah, tu. Cikgu Saraswati share tu. Jangan salah ambil link pula, kan pergi ke lain. Okay. Di dalam kita punya mic ini, bila saya send link tadi, dia naik ke atas kan, sebab ada kawan-kawan kita yang respon. Jadi kalau nak tempat yang tak ada naik-naik ke atas, cikgu buka ni, novisham.com, sebelah kanan atas sekali ni, saya letak link crossword, klik sini boleh juga. Saya copy ni tu mudah tu, novisham.com tu. Bagi yang belum berjaya lah, yang belum lagi, boleh. Dia pun ada banyak pilihan. Kalau dekat cikgu Syam ni, kita klik dekat link dia. Klik dekat link tu. Bila yang klik tu ya, okay. Bila cikgu klik, dia akan jadi seperti ni. Dia akan jadi seperti inilah. Dia bagi dua pilihan untuk kita download, sama ada yang biru ini, yang biru ini, atau yang kanan atas tu. Sama, fungsi dia sama. Bila dah siap download, masuk ke komputer, dia ada di bawah ni kan, install. Okay, dia tulis crossword forge, not yet unlock dengan purchase. Rupanya saya baru teringat, ada dalam situasi tertentu cikgu tengah onkan antivirus, macam antivirus apa yang tadi dia tak bagi install kan benda ni. Ya, dia tak bagi install. Jadi putuskan dulu, bukan putuskan, nonaktifkan dulu antivirus tu, baru install. Dekat sudut bawah ni, cari virusnya tu. Mana, saya pakai Kapas Key. Kita cari virusnya tu matikan dulu sebentar, baru boleh berjaya download. Malam tadi ada yang nangis-nangis, tak berjaya nak download. Kita terlupa kenapa, sebab apa? It's security. Sudah jadi terlibat, berguling-guling. Dah jumpa tak tahu pula nak matikan. Klik kanan pada antivirus tu, lepas tu cari. Ada ayat dia lah, macam nonaktifkan dulu ataupun mana sebenarnya Kapas Key? Oh ni ya. Quick dulu ke ataupun quick? Quick boleh juga. Ini dia ada uninstall, maknanya buang kan? Kalau uninstall buang tu. MacBook ya? Malam tadi pun ada soalan MacBook ni canggih sangat ni. Saya rasa kena cari software untuk MacBook. Software crossword untuk MacBook. Rasanya lah. Thumbdrive pun sama ya. Aku nak aktifkan dulu. Siapa berjaya tolong bagi tahu. Cikgu mana yang dah pandai? Kongsikan. Cikgu ambil not yet. Okay, ambil not yet mungkin boleh lah agaknya. Baik, jika sudah berjaya install, dia keluar gambar seperti ini. Nah ni, crossword
4G. Gambar dia macam muka bemak itulah. Iras-iras, mirip-mirip. Ganteng-ganteng, semak-semak. Macam bemak-bemak. Dah berjaya, Cikgu Lo Meme, You Meme. Okay, Cikgu Tuan Anai, Anai Johari dah berjaya juga. Okay, 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 okay. Cikgu Rin sedang buat. Ibu Sarizah Saleh tengah download. Ha, download eh. Betul, betul, betul. Bukan upload. Okey, Mamat Syarizal. Sabar, harap bersabar. Kita menunggu cikgu-cikgu yang internet dah seluruh sikit kok. Suara tiada, kata Cikgu Siti Aisyah. Saya rasa suara okey, tapi kenapa ramai yang kata tak ada suara tu? Tengok daerah aku. Dari mana tu? Mungkin dari Sabah, Sarawak, pedalaman. Ah, mungkin suara delay tu. Cikgu anak selatan tu. Anak selatan tu, dari mana tu? Apa hal tu? Nak tanya ke? Ada kata pilih not yet positive atau apa tadi tu? Not yet, not yet, not yet. Pilih not yet. Okay, okay. Pilih not yet. Pilih not yet, terus dia keluar dia punya paparan lah. Dekat desktop cikgu ada ikonnya. Kalau tak faham boleh tanya GB cikgu Anai. Cikgu Anai tak boleh buat lah, pakai mic. Nak tanya? Ya, sila, sila. Dia keluar paparan, ada satu paparan macam warna hitam, dia ada across, down, untitled puzzle. Macam tu ke? Betul lah tu. Betul lah tu. Okay. Jangan keluar paparan nasi lemak dah. Cikgu tekan je. Paparan bantal ke, tilam ke. Tak apa cikgu, jangan takut-takut. Tak meletup laptop cikgu, tekan je. Kalau meletup, cikgu beli laptop baru lah esok. Ni cikgu Zera Rose, tak dengar suara katanya. Tania, cikgu Alia dah siap download. Dah dapat. Tekan not yet. Dapat skrin hitam tu, okey, okey, dah dapat. Okey. Tengah menunggu, tunggu apa cikgu? Okey, dah dapat. Menarik, okey, dapat, okey, dapat. Okey dah tu. Ramai dapat eh. Ah, yang tak dapat tu biasalah tu, seorang dua tu. Underway lah eh, underway. Kalau semua dapat, mustahil juga. Okay, tanya cikgu Alia. Dah dapat, dah siap download. Okay, next. Jadi kalau dah download, dia punya paparan dia seperti inilah. Ada gambar sama robot gitu, robot separuh-separuh manusia, ada tangan pun separuh kaki tak ada. Okay, kita terus masuk. ini dia lah. Paparan dia tidak full. Nah, boleh juga full kita buka. Tapi dia punya asal dia macam ni je lah. Okay, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 benda di atas ni eh. Yang pertama tentang title. Lepas tu sebelahnya clue. Okay, title ni adalah tajuk. Bila kita buat tugas kan, macam ujian tadi, tajuknya adalah quiz matematik. Tulis ke atas ni. Bawah ni boleh cikgu tulis juga. Quiz matematik atas ni, bawah ni bab 1. Kalau tak tulis pun tak ada masalah yang bawah ni. Okay. Seterusnya, okay, macam ni lah tulis. Quiz matematik tahun 1. Atau pukul semata-mata tahun 1, bab tambah.
Jadi di sini, di peta nih, di bawah clue nih, nah sekarang kita ada di clue kan. Ada dua peta, peta besar dan peta sedikit kecil. Yang besar tu tempat kita type soalan. Apakah jawapan 3 tambah 4? Kita bagi soalan dan kita jawab di bawah ni 7. Kemudian kita buat soalan yang kedua. Buat soalan yang ketiga. Cara dia habis satu soalan, kita klik next ni. Oh, lupa saya sorry. Buat soalan yang kedua, klik next. Buat soalan yang ketiga, klik next. Okey, lepas tu cuba klik make puzzle. Dia akan jadi puzzle lah. Kalau satu, belum jadi puzzle lagi. Baru satu je. Nah, ini. Ini soalan. Ini jawapan. Cikgu dah buat 2-3 soalan, klik next, next, next. Yang previous ni untuk nak apa, kita nak undo balik ke soalan yang sebelum ini. Sekarang ni katakan kita ada di soalan yang ketiga. Kita nak tengok soalan yang kedua. Klik make puzzle. Okay, saya masuk sekejap ke kita punya ni. Nak tengok respon cikgu apa dia sekarang ni. Okay, dah dapat. Cikgu Muhammad Nizam. Ni dari tadi dah dapat hehehe. Okay, dah dapat, dah download ni. Dari tadi dah dapat. Untuk puzzle ular tak ada ke? Belum cikgu, bahaya ular ni. Nanti. Okay. Klik make puzzle. Tengok, dia jadi dah. Bila kita buat 3 soalan, dia jadi dah macam ni. Ni baru 2 soalan saya buat ni. Soalan ketiga baru nak tulis. Dah terbentuk dah. Kita klik make puzzle, dia buat ini. Apa lagi kalau ada banyak soalan, dia akan bentuk. Macam-macam bentuk lagi. Macam ni. Ni sudah ada berapa ni? 6 soalan. Ada 6 soalan. Kita klik make puzzle, dia buat sendiri secara auto. Kita klik make puzzle lagi, dia ubah lagi kedudukan ini. Kadang-kadang kita masuk kelas yang sama, tapi nak bagi murid tu pening sikit. Sengaja, soalan yang sama. Dia cari kat mana yang tak sama, hari tu jawab dah. Okay, sekarang masih dah lah, kita dah habis dah pasal clue ni. Kita lompat pergi ke backdrop. Backdrop yang asal ni, kalau ditanda di solid backdrop ni, dia punya gambar dia ni hitam. Hitam. Bila kita tengok, clear lah hitam ni. Tapi kalau cikgu dakwat cepat, takut cepat habis, tak payah. Tak payah pakai hitam ni. Kita pakai yang putih je. Jadi yang putih tu, kita pindahkan klik di atas no backdrop. Jadi putih. Jadi putih lah. Jadi ada je orang panggil. Kemudian yang ini backdrop, picture backdrop. Boleh juga cikgu masukkan gambar. Macam yang tadi lah kan. Kita tengok ini ada buah apple. Ada buah apple, agak cantik comel lah. Jadi kita pergi ke backdrop lagi. Ni. Sekarang kita berada di sini backdrop picture. Kemudian sebelah backdrop tu ada puzzle. Puzzle. Jadi puzzle tu ada dua anak, itu crossword dengan word search. Crossword ni sekarang ni lah yang kita buat ni. Tetapi bila cikgu klik word search, dia akan berubah jadi seperti ini. Yang ni lebih sulit ini. Tapi soalan yang sama, jawapan yang sama ada di dalam ni. Cuma hanya tukar ni je, crossword dengan word search ini. Lepas tu, ini bahagian puzzle lagi. Kalau cikgu klik hello, reverse word ini, dia akan jadi terbalik.
Ini 8, eh, 8 aja ada gini. Tapi kalau kita klik tanda right di bawah ni, dia akan buat terbalik. Ha, lebih pening lagi. Bawah lagi. Ah ha, macam ini, terbalik ni. Salah best. Sebenarnya 11 ni dia terbalikkan ni. Kemudian yang ini untuk setting. Setting apa ni, nak petak ni banyak mana, nak kecilkan ataupun nak tambah besar sehingga penuh kertas A4. Cikgu. Ya. Yeah. Saya tak dapat nak keluarkan yang petak-petak tu dekat skrin. Yang ini ke? Sekejap eh, sekejap. Petak crossword eh? Haa. Yang ini? Sekejap eh. Tak nampak. Yang ini contoh saya buat di title, masukkan tajuk. Kemudian pergi ke clue, soalan yang masuk soalan di sini. Oh, dah masuk soalan. Ah, soalan matematik mudah lah ya. 3 tambah 4. Jawapan dia 7. Next, klik next dulu. Okey. Soalan kedua, 2 tambah tadi 4 jawapan dia, jangan sama eh. 2 tambah 5. Apa tadi? 2 tambah 5 8. Klik next. Ataupun make puzzle. Oh, okey okey. Saya cuba. Cuba-cuba dulu. Okey, jap. Saya nak tanya. Okey. Dah siap buat. Contoh saya dah buat 2 soalan. Lepas tu jawapan dia ada ada sekali ke dekat bawah? Memang ada sekali ke dalam kurungan? Kalau print tak ada. Ah, saya dah buat crossword dah, dah 2 soalan. Lepas tu jawapan dia terus letak kat situ sekali sebab nampak. Nanti macam mana kita nak bagi budak dah ada jawapan? Tak ada, tak ada. Tak ada. Ya, ya. Dia ada 2 versi. Satu untuk guru sendiri supaya cikgu pun tak ingat kadang-kadang buat soalan. Jadi kita print yang ada jawapan untuk kita dan okay, kita print yang tak ada jawapan untuk murid. Abi nak buat apa? Nak pilih yang tak ada jawapan tu kita nak cari kat mana? Nak ubah? Ni di bawah ni. Show answer in preview. Kan? Show tu tunjukkan jawapan. Ini kita buangkan panah, jadi jawapan tu hilang. Teng teng teng. Oh. Ya kan? Okey, jelas. Okey. Cuba siapkan. Lepas tu, taklah bedrock apa-apa yang menarik. Untuk dalam gambar nak share dalam Telegram ni, tidak mengapa ada gambar. Cuma kalau nak beri ke murid-murid tu jadi banyak dawat habisnya. Mana gambar comel-comel ni? Oh yang ini eh, PKP. Soalan PKP. Nak tanya. Sila-sila. Dah buat 4 soalan pada paparan tu. Jawapan ada. Macam mana nak tutup? Jawapan? Jawapan ada tertera pada dia perkataan across dengan down tu, atas tu dia ada jawapan. Memanglah. Memang ada. Kalau nak tiadakan, cikgu klik sini. Oh, okey. Okay. Cikgu, bedrock, cikgu, bedrock. Sekali lagi.
backdrop ya. Dan oke, sini. Untuk mengadakan dan mentiadakan jawapan. Ini backdrop nih, ada tiga. Satu atas sekali itu kosong, no backdrop. Nah, yang asalnya macam ni, ada hitam di belakangnya. Tapi bila kita nak print untuk murid, kita setting dia jadi seperti ini. No backdrop. Tapi kalau untuk comel, macam cikgu malam tadi buat, letak buah epo sebiji gitu. Kuis tentang makanan, letak gambar makanan. Kuis tentang buah-buahan, letak gambar buah, jadi tally kan. Cikgu yang mengajar apa RBT tentang kenderaan, tak gambar kereta. Kalau tak tentang makanan tu cikgu, budak-budak dia lapar, tengok nak makan. Siapa cepat jawab kuis ini boleh pergi rehat nanti. Wah, tengok makanan dah lapar. Cikgu, saya nak buat puzzle tu dah masuk soalan pertama, soalan kedua. Lepas tu saya dah tekan next. Lepas tu dia tak keluar kat paparan. Cuba masuk lagi. Tak keluar di sini eh? Di tengah ni? Dengar? Ha, tak keluar tu. Cuba tambah lagi soalan. Buat dia 10. Okey. 5 okay, soalan okay. Ke bawah, 5 soalan ke kanan. Dia auto ni. Dia tolong atur kita. Okay. Ni baru 2 baru ni. Okey, cuba. Yang advance tu macam nak guna? Apa? Advance. Oh, advance. Advance ini untuk kita setting itu kertas. Dia punya blok-blok dia ni. Ini kan ada 22 petak dia bagi kita setting. Kalau kita kecilkan, dia makin sempit lagi. Kalau cikgu pakai kertas, apa nama A5 kecil kan? Kita kecilkan sini. Actual block size 22, maksimum 23. Saya nak tanya, yang backdrop tu kalau kita nak pilih gambar daripada internet boleh ke? Dari internet di sini macam tak ada kemudahan itulah, kena download dulu. Oh, kena download dulu. Download dulu baru ambil masuk sini. Okey. Okey, kalau PowerPoint itu dah ada kita ambil gambar dari internet terus. Okey. 3 × 3, 9. Ini saya buat contoh ni. Kemudian saya nak tanya bahagian yang puzzle tadi. Hello. Ya. Yeah. Nak tanya bahagian yang puzzle tadi tu, bila bahagian puzzle dia ada word search kan? Bila saya tekan tu jawapan dia tak ada. Macam mana, kat mana? Oh ya. Yeah. Kat mana lupa dia keluar soalan di bawah ni sebenarnya bila kita print ni tak ada dia keluar yang search tu dia keluar semua huruf tapi yang soalan jawapan dia tak ada sudah hilang dah ni pun hilang juga. Ada balik. Kita buat satu dulu cikgu. Buat crossword bila dah siap baru kita switch pergi ke word search. Cikgu siapkan ini dulu, save sebagai PDF, export, pilih sebagai PDF. Image pun boleh. Cuma kalau kita jadikan PDF ni ataupun image, dia tak boleh nak edit lah, ya kan? Sebab kiranya makanan dah masak dah ni. Untuk kita nak edit lagi, kita klik yang ini, save as. Yang ini save as, pakai file CWZ. Kalau kita nak bagi-bagi pada kawan-kawan dalam grup sekejap lagi, kita pilih yang tu lah, save as. Tapi diorang kena ada software ni. Kalau tak ada software ni, diorang tak boleh nak edit juga. Nak tanya
Macam mana nak tukar pada PDF tadi? Save as PDF. Dia ni export ni. Sebelah print ni. Export PDF, export. Ada. Ada je tu sebelah gambar printer tu. Sebelah gambar printer. Okey. Nah, klik situ kemudian pilih PDF. Export. Ya, dalam pilih image. Export. Oh, okay. nampak. Okey. Terima kasih. Okey, ini saya share dalam grup IDD yang saya buat tadi, ha, dia tak keluar jawapan lah. Jawapan tu ada pada pandangan kita saja. Ha, kat sini ada jawapan. Tapi bila kita save sebagai image, dia tak keluar. Saya pernah juga, saya buat soalan, saya sendiri tak tahu jawapan macam mana. Jadi kita simpan satu yang ada jawapan ni untuk versi kita. Encik, dah save. Tapi bila buka balik yang PDF, tak jumpa. Oh, salah bilik ko. Hah? Salah itu folder. Cuba masa kita save ni, kita kena ingat kat mana kita simpan ya. PDF, export, ni kat mana kita simpan. Kita buat folder barulah. Contoh, cross word. Dalam picture. Ini selalu kita asal save kita lupa export. Okay, bila pergi ke komputer, pergi ke picture, cari crossword. Nah, dah ada dah. Datang. Ulang balik, save balik. Masa save tu ingat. Tanda-tanda kita dah tua tu ada tiga perkara eh. Pertama mudah lupa, yang kedua tak ingat dah. Oh dia. Mudah je eh. Okey, siapa dah siap? Boleh save sebagai image, masukkan ke dalam IDD kita tengok. Ada soalan lagi. Bukan dia auto keluar ke? Keluar ke mana tu? Jawapan ke? Macam mana nak keluarkan soalan kat bawah puzzle tu? Ha, yang tadi klik. Dah jumpa tapi dia siap dengan jawapan dah. Oh, cikgu buangkan ini. Tanda right, they show answer. Tekan show answer. Cikgu nak save PDF macam mana cikgu? Saya nak tanya yang advance tu pula untuk apa? Untuk setting cikgu. Size. Oh, size. Lepas tu? Kalau nak kecilkan, nak besarkan, nak banyakkan. Ni blok ni. Sekarang ni banyakkan. Petak-petak dia kita nak besarkan lagi. Oh, besar daripada paparan yang table tu lah. Level. Biasanya untuk sekolah rendah saya kecilkan sebab budak sekolah rendah arah dia rendah kan. Kalau tu nak bagi budak sekolah menengah rumit, buat yang tablenya petaknya banyak-banyak. Okay. Biar sakit mata dia cari. Okey. Go. Yes. Saya dah tekan save as. Okey. Di save as type tu dia tak ada keluar as a PDF ah. Ni sini klik sini. Export. Nampak tak sebelah printer ni ada gambar export. Sekejap you. Okay. Export, okay. Okay, ada apa situ? Ada image, PDF, text. Kan? Ambil PDF tu. Okay.
klik PDF. Export ni nak tekan puzzle ke answer key? Sebentar ya. Export PDF puzzle. Boleh test kalau puzzle apa dia, kalau answer key macam mana. Okay. Kemudian dia ada bagi dia keluar tiga, purchase, export answer, cancel. Export answer. Export answer ya. Okey, ini saya buat yang kedua ni ada jawapan sekali. Iaitu masa tekan export PDF tadi, kita klik ini answer key. Bila answer key dia ada jawapan. Yeah. Ha. Bila kita hidupkan answer key ni, dia jawapan datang. Tak boleh export lah, saya hanya boleh save as. Bila export dia tak jadi, tak boleh buka. Bila export tak jadi? Bila tak boleh buka, dia akan keluar perkataan Adobe file is not apa, dia tak boleh terima. Oh, mungkin perisian dalam laptop tu. Cuba ini cikgu, image. Pilih image. Image. Hmm. Okay. Tiga. Ah, image macam ni. Supaya kita beredit untuk akan datang, jangan lupa klik save ini. Save as. Sebagai bahan mentah. Ke atas ni, bila kita klik make puzzle, dia ubah kedudukan dia. Okay, saya nak bertanya. Saya tak boleh save puzzle sahaja. Sebab di sini dia suruh export answers. Maknanya bila saya dengan jawapan sekali. Ibu pilih apa tadi? PDF ke image? Ha, image. Tadi PDF pun sama. Sekarang saya pilih image pun tak boleh. Siapa ada masalah yang sama? Mungkin perisian di laptop cikgu. Tadi dia nak baca Adobe apa tadi? Adobe apa keluar? Laptop baru beli kan cikgu? Baru. Oh iyalah kot. Masih dara lagi. Boleh. Kalau ini boleh. Kalau ini boleh tu. Biasa kalau ini. Dia boleh tu tapi dengan answers lah. Dia tak boleh yang tak ada answer tu tak boleh. Cikgu, macam mana nak save? Nak save. Atas tu ada gambar printer ni. Sebelah dia tu export. Export. Ya. Yeah. Oh, kita export ke mana? Ke dalam komputer kita. Okey. Kalau suami ada dekat situ, dia tengah buka komputer juga, cuba export dia. Okey. Export eh, saya export dulu. Export ke PDF kan? Boleh PDF. Ya, pandai cikgu. Lepas tu kita export lah. Export lah. Export. Tapi cikgu, yang tu tak boleh edit lah. Tak boleh edit lah. Tak apalah, kita belajar dulu nak cara apa. Testing dulu. Basic dulu. Saya nak tengok dalam. Kita simpan dululah. Simpan lepas tu upload ke ni. Edit kita tengok. Okey, jap eh. Cikgu, bila dah tahu. Bila dah save, jawapan keluar tu. Nak hilangkan jawapan macam mana? Cikgu save apa tadi? Puzzle eh?
Puzzle kan terus ada puzzle kan? Short answer interview tu, kan? Ya, yeah, ya, yeah, betul-betul. Mana dah, eh? Dah pandai sikit je. Terima kasih. Bagus-bagus. Apa yang dah jumpa apa soalan, masalah? Boleh sharing-sharing. Mana tadi? Ha, ni sini. Kena tick ke apa you? Kalau kita tick, dia ada. Kalau kita buang tick, dia tiada. Saya tick, save pun ada jawapan you? Ada juga eh. Mana eh? Sama lah dengan saya. Nanti kita siasat eh. Yang di backdrop ni, tick juga ke? Backdrop dah buang backdrop. Jawapan dia. Tak ada. Clue, cuba buang dua-dua, di clue dan di backdrop. Di puzzle pun ada juga ni. Mungkin salah satu tu tertikuk. Ada empat di advance pun ada. Cuba buang semua. Title pun ada juga. Cuba tengok. Mungkin di title ataupun di clue ataupun di backdrop ada show answers. Yang tu kita print untuk kita lah. Jangan bagi murid tengok. Yang ada jawapan tu. Oh, dah ada dah ni. Ni kuis sejarah ni. Fuh. Gambar hitam putih. Mas Rina. Apa soalan ada? 6, 4, 3, 4, 5. 7 soalan. Ha, jadilah. Dekat dalam 5. Panjang jawapan umpak ni. Soalan banyak. Bantah tindakan beliau yang telah mengugut Raja-Raja Melayu bahawa baginda akan diturunkan dari takhta. Ulama 3 hari 3 malam fikir ni. Panjang ni. Ibu Mas Rina ni. Kita copy eh, masuk dalam ni. Kita punya PowerPoint. Untuk renungan akan datang, umat akan datang. Bahawa sejarah telah mencatatkan Cikgu Mas Rina telah buat satu soalan yang terpanjang di dunia. Bahawa kuis agama Islam. Okay. Encik. Ya. Yeah. Hanya boleh save image je. Bila save PDF dia memang tak boleh buka. Apa masalah tu Abang Mak? Mungkin tak ada perisian. Saya tak tahu. Ni. Mungkin tak ada perisian. Mungkin, lah. Okay. Mungkin tak ada PDF dekat laptop cikgu kot. Tak patut. Cuba share dalam grup Telegram boleh. Cuba share dalam grup Telegram. Nanti kita try buka jampi-jampi sikit. So saya tangkap image tu letak kat Telegram ya? Yes. Cikgu, saya yeah. Ambil saya paste, dia keluar dekat lima jawapan lah macam mana lah. Antik. Answer preview tu. Okay. Di sini ni. Di semua ni ya, 3, 4, 5 ni ada semua ni. Cuba perhatikan, mungkin ada salah satu yang kita show kan. Jadi kita kena antik lah, ang show kan jawapan dia. Mungkin lah. Namanya, apa cikgu maksudnya kata ni, budak tahu tu cikgu, Sir Harok Macmaker. Budak tahu eh. Yang datang sekolah tahu eh. Kena bayar. Kena bayar sebab cikgu tak masukkan dia punya apa, key dia. Masukkan key dia tu. Free je. Key? Antik sudah tapi masih keluar jawapan. Kena apa. Kena godek-godek lagi. Lepas print kena liquid jawapan, lepas tu baru photo step bagi ke murid. Cikgu sebelah dah digital. Ya, korang dulu. Yes. Sebelah delete tu apa you? Yang bintang tu? Sebelah delete.
Mana Clue. Okay. Okay. Yang bintang tu pilih apa tu? Sebelah delete atas. Oh ni, tertampak ni. Yang bintang. Bintangnya, ni. Normal tu bonus clue answer only clue. Jadi saya belum pernah guna lagi ni. Keluar test. Atas. Haa. Bila klik bintang ini keluar ini. Saya pakai normal aja. Normal clue answer. Dia ada bonus ni. Cuba cikgu try. Okay. Cikgu Luki. Key apa saya pun kena bayar juga eh. Sebab tadi install tak masukkan itu. Tak masukkan dia punya serial number dia. Ibu Nuriana, kenapa kotak paparan saya ada satu saja sedangkan 25? Klik kita map puzzle saja dulu. Klik map puzzle. Kat mana je nak dapatkan key dia ataupun serial number tu? Serial number tu sekali dalam ini. Kita bekalkan tadi tu. Kau tak ada eh? Oh tak ada ni. Dalam edit tu. Link edit tadi. Link edit. Yang tak ada serial number. Di mana download malam tadi? Iya, tak ada kat sini. Tak ada, tak jumpa. Dalam kita punya mic ni, ada tadi, awal-awal tadi. Jap, kita cari dulu. Cikgu, saya tadi simpan dekat PDF. Tapi bila kita buka balik cari balik, memang disimpan kat PDF tapi dia keluar secara Word. Bila Word jadi tulisan tu berubah. Macam mana tu? Nak tukar kat mana? Oh. Ini masalah masa save ni. Dia mungkin tak cukup. Tak cukup 400 dia tu. Tak ada PDF ko. Oh, wang PDF. Maknanya boleh kita save kat Word jugalah kan, kalau begitu. Tapi macam mana susunan dia tu? Berterabur tak? Dia berterabur lah, macam dia tepi, dia tak macam tetap. Boleh tak kita ubah balik? Maknanya kita simpan kat PDF. Nah, cuba. Okay. Save PDF. Okay. Yes. Saya dah hantar image dalam Telegram yang Adobe Reader tu tak boleh baca. Baru ya? Nama? Jo Chong. Jo Chong Girl. Saya hantar image. Atas ni. Atas lagi. Yang ni. Josephine. Adobe Reader cannot open. RBT puzzle. Oh. Betul lah. Dia tak boleh buka file ini sebab ini file masa mentah ni. Adobe tak boleh baca file ni. File RBT. Kalau nak ubah? Jadikan PDF dulu ataupun image. Bagaimana? Save as image. Itu export ini. Sebagai image. Not image. Mm-hmm. Okay. Nah, export. Di export. Dan juga puzzle. Tekan puzzle. Export. Ini hang pula. Kenapa? Siapa dapat download yang ada serial number? Mana satu yang ni ke? Serial number apa Encik?
serial number untuk ni lah crossword ni. Crossword puzzle. Okay, siapa dah siap boleh share kat sini, boleh present. Dah bagi kat Telegram eh. Encik, save melalui image, dia akan keluar semua dengan bersama jawapan. Dah itu dah antik. Dah antik dah. Semua. Bila sebelum export image nampak dia tak ada jawapan, tapi bila buka balik dia bersama jawapan. Saya pun sama cikgu. Dari tadi saya buat. Ya, saya pun sama. Dari tadi pun macam tu juga. Ini tak punya ni, tak ada jawapan ni. Macam mana? Kena masuk license key ya? Ya, ya. License key dia, nak license key dia. Macam mana nak buat? Sekejap ya, saya tengok license key dia ni. Crossword form, okay. Download. Malam tadi di Telegram ini dia ada satu cikgu, dia suruh masukkan yang ada crack sekali. Mana cik tadi ni? File tu. Crossword, ni ada ni. Crossword. Go to message, forward message. Nampak sini nak encik. Saya masuk di dalam ni. Didik bawah sekali ni. Dan saya save dalam laptop saya sekali lagi. Oh, kat sini rupanya. Copy ini. Okay ni, saya bagi link sekali lagi. Yang ni ada dia punya serial number sekali. Cikgu Nur Mazenah tanya ni di bawah ni. Cuba download. Ataupun di sini nurhisham.com ini dia dah tukar link ini untuk software yang ada serial number. Klik sini crossword for game. Di sini boleh. Tak ada gangguan ini.
nurhisham.com. Tapi di sini ada ni. Ini alamat blog saya. Lepas tu sebelah sini. Ada link. Simple, past tense. Okay. Untuk tahun berapa ni? Cikgu Noralina. Simple past tense. Soalan ada jawapan sekali dah. Boleh buat past tense, present tense, mudore, ama, madi. Ada yang tanya Jawi tadi eh. Malam tadi ada member kita share. Dia kata boleh Jawi. Tapi kalau buku jadi kubu, terbalik. Ha, bukan jadi kubur, jadi kubu. Jadi kubu. Cina pun boleh, bahasa Cina boleh. Budaya, Cikgu Jaafar eh, Tuan Jaafar. Lepas tu ni animal puzzle, Miss Z. Tiger, elephant, duck, cat. Oh, buat gini eh. Cari. Soalan jawapan ada di bawah ni tapi cari di atas ni. Okay, bagus. Bijaklah. Minumlah susu to grow. Ni animal puzzle. Oh, ni. So, nak tanya. Okay. Macam mana nak selesaikan masalah yang tadi tak boleh save PDF tu? Sekarang cikgu punya dah masuk serial number. Serial number mana? Dalam link yang baru kita bagi tadi. Satu, install pakai serial number. Yang kedua, laptop tu kena ada software PDF. Linknya mana satu, Encik? Linknya ni, buka saya punya blog. Okay, nurhisham.com. Okay. Sebelah kanan atas kali ini ada link crossword. Download ni. Link crossword, okay. Download. Yang tu yang ada serial number, ada crack. Okay. Okay, Cikgu Normi, install yang baru ni selesai masalah tadi. Terima kasih. Okay. Dah dapat. Kita dah dapat solution. Ini ya. Cikgu Normi. Nah, ini dia punya solusi pada masalah tadi. Install yang ni baru selesai masalah. Tanya, boleh perbanyakkan soalan sebelum sekolah buka. Dah tekan dia tulis unlock crossword forge. Dah tekan sini, klik tadi. Yeah. Dia keluar ni kan? Oh, tak ada. Dia tak keluar ni. Oh, tak keluar gitu. Kalau keluar gini download je ni, klik sini.
file zip dah ni. Cikgu Noor Haya, alhamdulillah. Alhamdulillah apa dia tu? Dah minum air ke? Dah siap jadi. Okey, Cikgu Shazrin, dapat guna link crossword for game yang baru. Pakai yang baru. Yang saya upload tu tertinggal lebih seri number. Macam mana nak hilangkan jawapan walaupun dah antik? Ini saya pun boleh jumpa jawapan yang jelas ini. Karena kita buat di sini, buangkan antik tu, automatik jawapan dia tak ada. Alamak terkeluar lah Cikgu Noor Hazimah. Tapi ada dalam ni lagi ni. Terkeluar ke mana? Cikgu Noor Raiza, dalam tu tak ada serial number juga. Yang ni ada serial number ni. Dalam ididik ni. Tilawah tahun 2. Mat Asli. Oh, jawapan ada hasil ini eh. Berapakah bilangan surah An-Nas? An-Nas bermaksud manusia. Dari jawapan dah. Ibu Satwiza terkeluar. Antonim, apa ni opposition? Cikgu Antonim ni hantar file apa BMP eh? Yang tadi. Nah, ni boleh juga ni, version yang kedua ni. Min, mood, pecahan, julat, perdana, suku, boy. Soalan silang kata matematik. Aras tinggi. Ha, ni comel. Kalau cikgu nak jimat kertas, satu A4 tu pering dua. Ha, atas satu, bawah satu, balikkan lah. Tapi yang atas ni, kosong ni, kita angkat ni atas lagi. Baru dapat isi dua, jimat kertas. Okay, Cikgu Salmiah, tolong sharing apa cikgu buat tadi sehingga jawapan tak ada di sini. Cikgu Salmiah, kau dah balik dah? Cikgu Salmiah boleh hidupkan mikrofon? Boleh sharing apa yang dibuat tadi? Saya install semula. Saya guna link install yang baru bagi tu, saya install semula dan saya remove yang saya mula-mula download tadi. Kemudian saya install baru dapat. Terima kasih, terima kasih. Mungkin ini salah satu sebab dia. Tapi kita pukul 6 sekarang, 6-9 minit petang. Immunity, cikgu you. Immunity, ha, ni kan sama bahasa Inggeris. Cuma kita tak boleh buat online ya. Dia ada tu satu ni web. Kita simpan sebagai web. Cuma saya tak test macam mana kita nak uploadkan soalan ini biar murid boleh jawab secara online. Kalau siapa pandai boleh tolong bantu ini. Boleh kita buat secara online bagi soalan ini kepada murid. Desktop. Apa yang kena copy, HTML dia ke apa dia. Animal puzzle. Macam kita tengok tadi. Perniagaan. Kerjasama antara 2 hingga 20 orang.
perkongsian. Cikgu Sam Surya dari Labuan, dengkinya tengok hasil orang dah berjaya. Cikgu Sam Surya ada dalam grup ke? Dalam grup kita ke petang ni? Ah, Cikgu Sarswati. Kuis akidah tahun 3 beriman kepada kitab. Acau mail ni kan? Poligon. Bentuk-bentuk ni dalam apa matematik ya? Hexagon, nonagon. Okey, terbaik. Ah, jenis pekerjaan. Siapa buat jenis pekerjaan ni? Cikgu Hati ni boleh share file yang boleh edit tak? SWV. Cikgu Hati ni masih ada di talian. Sudah berkurang 235, 235 orang lah. Okay, moderator Bema. Alright. Dah settle, dah settle. Soalan-soalan semua dah terjawab ya. Kan termimpi mengigau lah ni. Tengok-tengok soalan dulu, kekuat ada lagi yang belum terjawab. Soalan bulang itu. Soalan bulang yang tak boleh nak save Cikgu Rahimah Mamat ni. Tak boleh nak save. Tapi nak save, cuba-cuba install balik yang terkini tu. Ada yang terus jadi alright, dah dapat install. Kena install balik. Yang problem-problem tu kena install semula lah. Godek-godek. Keringan-ringan itu tak ada kiblat. Ada yang meletup laptop ah, tak ada. Okey tu. Ni jenis kecemasan jenis sampai buat kecemasan buat balik terus tak ada masuk ICU ni. Keringan itu tak perlu panggil ambulans. Blok cikgu. Okey, blok saya ni. Blok saya pun ada. Tak ada orang minta saya punya blok ke? Blok Abang Mak pun ada. nama saya mudah kan. Kita kalau ada blok, kita pakai nama sendiri mudah. Mudah ingat. Oh, ada orang minta blok. Blok memang. Blok saya kena blok lagi. Apa? tu keluar dah. kita share siapa nak blok. Cikgu-cikgu disarankan ada blok. Dulu ramai guru-guru aktif main blok sebelum hadirnya Facebook, sebelum hadirnya Instagram. Tapi apa yang kita tulis dari tahun 2004, 2005, 2006 dulu masih ada di blog. Disimpan semua. Nah, ini bagusnya blog. Macam saya punya dari tahun 2008 ni. Artikel-artikel seisi. Ini 2006 dah habis semua terdelete. Klik sini keluar semua artikel-artikel tahun 2006. Ini sebagai satu tempat kita simpan ilmu kita lah. Nak rujuk balik. Tu dia, gambar bersunat pun ada. Ni dulu masuk pusat serenti saya dulu, dia insaf dah keluar dah. Lagi geng, belajar dadah ni. Ni pengarah Selangor mana ni belakang ni tu. Mari IDK Selangor. Encik, sorry ganggu. Okey, boleh. Lepas dah install balik yang baru dah boleh. Boleh dah. Maaf. Tanya nak bagi hadiah ni. Ingat nak tanya soalan tadi. Nak bagi tahu tu ya. Cikgu boleh tinggalkan alamat di bawah ni ya. Kita hantar hadiah. Alamat penginapan 2 malam di Penjara Kajang. Tak payah.
Alright, rasanya hampir 99% berjaya lah, kecuali cerita yang kecil-kecil itu. KPI tercapai pada petang ini. Tanya, sabar semua. Jadi sebelum kita tutup kita punya kelas pada petang ini, seperti biasa kita bagi sijil dan juga pendaftaran dalam SPLG KPM. Jadi cikgu-cikgu jangan left dahulu, sila stay dahulu sehingga cikgu mengisi dua link. Kita akan bagi dua link untuk pendaftaran, satu pendaftaran sijil, satu lagi pendaftaran untuk SPLG. Jadi cikgu isi kedua-dua link yang kita bagi itu, jangan disebar keluar merata iti. Okey, minta integriti guru, jangan disebar keluar, cikgu isi, bila cikgu dah isi, selesailah tugasan untuk petang ini dan bersedia lagi untuk kelas malam nanti. Kita ada lagi kelas malam nanti bersama dengan Cikgu Nur Isham juga untuk Excel punya formula. Okey, sekejap cikgu. Saya betulkan urat. Sekejap. Okey cikgu, saya akan letakkan link untuk CJ dan SPA dekat ruangan chat tu. Jadi bila saya post link, cikgu-cikgu jangan menaik apa-apa, kalau tidak nanti dah tenggelam. Nak copy paste. Alright. Saya bagi link, cikgu isi saja. Ada dua link, satu link untuk CJ, satu link untuk SPLG. Link untuk CJ dia ada code, password. Cikgu kena masukkan code dan password tu. Alright. Saya dah hantar tu. Cikgu jangan menaik lagi selepas link saya post tu. Isi sekali saja, jangan apa ni, dilarang saya bawa keluar. Cikgu jangan taip apa-apa. Masing-masing pakai isi saja. Link yang pertama yang Google Form, kod kursus BAE0504. Link yang di bawahnya link untuk SPLG, cikgu isi dua-dua. Yang bawah itu masukkan kad pengenalan, hantar, settle. Tapi mat. Mat. Ya. Ya, semalam dah isi, perlu isi lagi tak? Kalau cikgu nak isi ya, tak nak sudah. Tak wajib tu. Masih boleh tak? Boleh. Kita tak sama. Yang ini kita panggil siri ulangan yang kedua. Maksudnya cikgu kelas kedua lah. Yang pertama, yang pertama ini yang kedua. Dia tak sama. Tajuknya sama tetapi di hujungnya dia ada ulangan. Okey, terima kasih. Dapat dua keping, dapat dua hari. Untung tu. Ya, alhamdulillah. Apa kodnya? Kodnya ada dekat situ je. Cikgu copy je kod dia. Kod kursus BAE500504. Yang ini free je, tak payah bayar. Okey, kalau cikgu dah mengisi kedua-dua itu, bolehlah beransur-ansur ke dapur ke, ke bilik air ke, ke ruang tamu ke, mana-mana ke. Jadi selamat beristeri rehat bagi yang ada isteri. Apa tu? Kejap. Okey. Kita akan tunggu sehingga semua mengisi lah. Nak link terbaru? Itulah linknya. Dah baru lah tu. Ke link apa?